kejadian di Makassar. Jadi kami datang untuk berlatih, sekaligus menyampaikan pernyataan prihatin terkait dengan kejadian di Makassar. Karena ini tempat kampung kami, jadi saya harus selalu menyampaikan permohonan maaf kepada kejadian seperti yang dialami saudara kita di Katedral yang ada di Makassar. Karena bagaimanapun, hal itu kita tidak inginkan bersama. Baik saya itu sebagai kami sebagai warga KPC, sebagai orang di Makassar, dan juga sebagai orang Muslim. Karena kejadian begitu tidak karena agama kita itu tidak mengajarkan kekerasan terhadap orang, kemudian apalagi tempat ibadah seperti itu. Jadi kami datang memberikan keprihatinan dan juga penyesalan atas kejadian yang terjadi di Makassar. Mungkin jauh, tetapi umat Muslim itu kan agak sulit kemudian bisa bilang kalau kita tidak komunikasi. Sehingga saya dan pengurus berinisiatif mewakili mungkin umat Katolik yang ada di Gada ini memberikan teman-teman yang berhati. Jadi di kegiatan kami seperti itu, karena kegiatan itu kita tidak inginkan dan dimanapun, tidak ada di Makassar, tapi mungkin dimanapun kita tidak boleh hal itu terjadi. Jadi mungkin karena kebetulan kita di Makassar, sehingga kami terdorong untuk mereka langsung faktor-faktor menggunakan waktu rumah dengan kejadian ini. Saya juga mohon maaf karena saya baru tiba, jadi saya baru saya baru 3 hari tiba. Masih kejadian itu di luar. Di luar daerah. Saya pas di kembali banyak saya kembali kejadian itu. Sehingga pas balik saya bilang, saya harus ketemu dengan faktor-faktor. Tidak ada hubungan dengan kelompok manapun atau agama manapun,
karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Hanya pribadi-pribadi saja yang mungkin punya pemahaman yang keliru sehingga mereka punya tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya yakin bahwa kita di sini pasti kita aman-aman saja. Semoga kami mantap pulih saat ini tidak terpikir bahwa itu satu kelompok yang mengganggu kemenangan kita dan juga akan mau bilang akan terpengaruh dari masuk ini. Kita betul tidak perlu merasa kecemasan tetapi dan begitu karena saya selalu mengatakan kepada para pastor dan umat di sini bahwa kita di sini mau berdamai yang baik dengan siapapun dalam segala perbedaan kita masing-masing. Karena memang karena ini memulai banyak karena kita bersatu, kita rukun, kita damai, baru kita bisa maju. Tanpa kita bersatu tanpa memperoleh yang baik ya, kita akan mengalami kita untuk membangun tanah yang juga sulit dengan karakter kita punya masyarakat asli khususnya yang agak sulit untuk kita ada berpacu dalam banyak hal berkompetisi secara baik untuk maju. Memang kita butuh kesabaran, kita butuh ya ketenangan untuk kita bersama kita punya masyarakat asli di sini untuk membangun tanah ini. Dan ketika kalau kita membangun ya pasti dengan segala perbedaan yang ada tapi juga dengan kekayaan keunikan masing-masing kita pasti akan maju bersama di tempat ini. Mungkin Pak Syahari mau tambah sesuatu setelah. Terima kasih. Nah, kalau ada ungkapan bagus bersama, misalkan punya RRI yang bisa boleh berjalan itu, mungkin juga di siarkan lewat itu bagus juga, ya. Atau media lain. Ya. Sehingga perkuran macam ini yang justru harus kembali di ekspos. Bukan masalah apa namanya konfliknya ke perbedaan yang kata itu perkuran-perkuran. Ada kebetulan juga sebagai ketua SOB yang mendapatkan pelatihan terutama adalah bagaimana memelihara memelihara perkuran di Mabir ini karena kan membuat istilah memelihara karena memang secara umum daerah kita kan baik, kutur dan lain-lain baik. Ada memang satu dua hal gesekan kecil tapi sangat mudah untuk didampingi dan diselesaikan. Sehingga tidak sampai menimbulkan konflik yang mendalam dan besar. Itu kita syukuri di tempat kita ini. Maka ya tempat perbedaan-perbedaan yang ada justru memperkuat kita sebagai saudara. Itu yang saya kira yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk membangun seperti Pastor Kristen katakan, untuk membangun daerah ini kalau hanya satu kelompok saja, yakinlah perkembangannya tidak akan, bahkan itu tidak ada perkembangan. Tapi karena ada percampuran dengan pendatang dengan suku lain, dengan agama lain, maka akan dipercepat. Kenapa saling mempengaruhi hal yang baik? Gitu. Itu mempengaruhi hal yang baik. Jadi yang tidak baik itu tidak perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah di Makassar minggu yang lalu memang kita semua prihatin. Tetapi kita tetap mengimbau dan menjaga agar kita tidak usah terpengaruh dengan hal itu. Karena memang cukup ada beberapa orang yang menghayati hidup keagamaannya secara berbeda mungkin keliru menafsirkan keagamaan ya. Karena itu urusan agama masing-masing yang bisa mengatur mereka. Sehingga yang lain pun kita hanya bisa bertemu dalam hal kebaikan. Karena sekarang ini sebenarnya bukan hanya masalah agama, tapi masalah bersama karena terkait dengan menjaga, memelihara, membela hak. Hak orang lain untuk hidup bersama dengan hukum, lalu bersaudara dengan baik, lalu juga dengan melaksanakan peribadatan dengan nyaman, dengan tenang, dan bahkan siapapun. Pastilah ini menjadi harapan kita semua. Lalu tanggung jawab bukan hanya dalam kelompok tertentu atau tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Lalu fokus kita tentu tanggung jawab aja kita masing-masing untuk menjaga, menemani umat kita masing-masing agar betul-betul saling menghormati, saling bergandengan tangan. Kalau tidak ada pandemi kita akan terbantu tetap dan pandemi agak jauh tapi hati pasti saling bergandengan. Itu
biarkan juga negara kita itu berkurang. Terima kasih, kedamaian itu yang kita alami.